Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dan siang hari ini saya memang spesial. Untuk siang hari ini saya mau mereview sebuah barang yang baru saja datang setelah kemarin di order teman-teman ya. Jadi barang apa yang saya unboxing untuk hari ini? Nah, kita lihat saja. Ini dia. Ini paketnya baru sampai ya. Mungkin ada sekitar hampir satu minggu sudah dipesan dan baru sekarang ini nyampe di tempat saya. Dan apakah barangnya? Coba mari kita unboxing. Nanti juga saya perlihatkan ataupun barang apa yang saya beli ini. Tentunya untuk kebutuhan konten sehari-hari. Oke, kita simak videonya. Let's go. Oke, sebelumnya untuk unboxing paket ini yang sangat tebal dan rapi, tentunya saya membutuhkan sebuah gunting untuk membukanya. Dan mari kita unboxing teman-teman ya, barang apa yang saya beli untuk kepentingan konten saya sehari-hari, agar teman-teman ataupun penonton saya bisa menikmati suara maupun hasil video yang saya buat. Oke, kita unboxing dulu untuk paketnya. Oke, tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini, Hengki Action. Nah, kita buka dulu untuk pokoknya teman-teman ya, kita bongkar saja dari sini. Langsung kita buka untuk unboxing. Ini bungkusnya berlapis-lapis teman-teman ya. Ini ya. Jadi, pembungkusnya sangat rapi. Pembungkusnya kita singgahkan dulu. Ini masih ada pembungkusnya lagi setelah satu tadi sudah saya bongkar. Masih ada satu lagi pembungkusnya yang tadi sudah saya bongkar. Dan coba saya buka juga yang ini masih ori ya, baru datang, langsung saya unboxing. Oke, kita hati-hati. Nah, ini teman-teman, nah ini Saramonic Blink 500 B2 ya, Blink 500 B2. Jadi ini masih original ya teman-teman ya. Nah ini, oke, jadi ini yang saya unboxing untuk hari ini. Mungkin teman-teman mau membeli untuk peralatan syuting ataupun ngonten teman-teman ya. Jadi sekarang jangan terkecoh dengan harga murah, tapi saya lebih baik memilih yang originalnya, yaitu Saramonic Blink 500 B2. Oke, kita buka dulu, yaitu mic wireless ya, ada seperti di gambar ini, nanti diisi dalamnya. Nah ini ya. Jadi ultra compact 2,4 GHz dual channel wireless microphone system wide levelier 2,4 GHz. Nah, ini nanti kita buka, kita unboxing teman-teman ya. Coba kita buka dulu. Nah, di sini ada hologram. Nah, ini jadi barangnya ini, dan ini ada
Nah, ini juga ada ini ya. Sepertinya ini dari tokonya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini kartu garansi ya. Kartu garansi juga mereknya juga ada di sini juga. Ini. Nah, ini berarti Saramonic Blink 500 B2. Coba saya bongkar dulu. Kita singkirkan. Kita tarik dari sini saja, teman-teman ya. Nah, langsung kita. Nah, ini kosong ya. Nah, kosong. Nah, ini si dalamnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini ada tulisannya Saramonic Remarkable. Nah, ini. Ini kita buka dulu untuk unitnya. Kita buka dulu unitnya dari sini. Kita buka. Nah, sudah buka. Ini ada buku petunjuk dan isi dalamnya seperti ini. Ada mic 1, mic 2, dan ini receivernya. Coba ini yang satu kita buka juga. Kita buka dulu. Peralatan kabel-kabelnya juga. Kabelannya di sini. Nah, ini juga ada mic yang kita taruh di sini. Ada satu. Ini juga ada lagi mic yang ke HP dan ke Saramonic-nya. Nah, ini juga ada kabel mic-nya, ada dua ya, dua kabel untuk ke HP juga ada dua. Dan ini kabel type C ya, type C nya ada tiga. Nah, ini ada tiga kabel type C nya kabel mic nya ada dua juga. Kabel ke handphone itu ada dua. Nah, ini barang-barang teman-teman ya. Jadi di dalam sini ini unitnya. Boxnya tadi kita simpan dulu. Jadi di dalam ini ya ada perkabelannya, mic-nya dapat dua. Terus kabel ke handphone dan ke receiver ada dua. Untuk kabel colokan pengecasan yaitu kabel type C ada tiga. Dalamnya kosong, nggak ada lagi. Dan sekarang unitnya. Nah, ini unitnya, coba kita keluarkan dulu ya. Nah, ini unitnya dan dapat tas kecil tuliskan Saramonic juga. Jadi ini untuk bepergian ataupun mau dibawa jalan-jalan nanti bisa dikantongin di sini. Oke. Okay. Dan ini unitnya, coba kita ambil dulu satu. Nah, ini teman-teman ya, ini memang Saramonic model jadul, tapi saya masih worth it dengan produk yang lama ini. Nah, ini teman-teman, jadi ada dua. Nah, ini ada dua untuk mic-nya, kanan dan kiri. Dan ini satu receivernya. Nah, ini teman-teman ya.
Jadi mungkin teman-teman suka ngevlog ataupun review barang-barang, mungkin butuh mikrofon yang dengan jarak agak jauh, bisa beli mic wireless Saramonic Blink 500 B2. Jadi si dalamnya ini ada kabel Type-C 3 biji, kabel receiver ke handphone ada 2, dan ini mic-nya ada 2, kiri dan kanan. Ini ada receivernya, semua bertuliskan Saramonic ya. Ini tasnya, ini buku garansi, dan ini buku panduan. Nah, ini bentuknya sama. Jadi mic-nya juga ada 2, yang mic panjang. Nah, jadi ini tinggal nanti untuk cara pemakaian juga saya memvideokan juga. Untuk mic-nya saya hidupkan dulu, saya on-kan. Apakah menyala? Tetapkan. Nah, ini sudah warna biru ya. Nah, ini berarti sudah menyala. Terus yang satunya lagi kita hidupkan juga, kita tekan sama. Nah, ini juga menyala dua-duanya. Ada warna biru. Terus yang ketiga yaitu receivernya. Ini ada warna biru juga di sini, kecil ya. Kita tekan dulu. Nah, sudah langsung menyala. Nah, itu. Ada warna biru ya. Jadi, nah, ini sudah menyambung. Tahu ini sudah nyambung. Semuanya hidup, tinggal kita pakai saja. Oke. Nah, jadi kita tinggal mengkoneksikan ke HP-nya. Power on sudah dinyalakan. Juga di sini ada tombol volume untuk menambahkan volume ataupun mengurangi volume. Dan ini warnanya biru kalau menyala, dan mic-nya ada di sini. Dan di sebelah sini ada colokan mic, di mic yang panjang tadi. Yang ini bisa dicolokkan ke sini. Terus ini untuk Type-C yaitu 5 volt 1 ampere. Nah, di sini juga ada penjepitnya juga. Untuk receivernya ada line out yaitu ke HP. Di sini ada tombol firing ya, firing. Terus di sini juga ada colokan Type-C 5 volt 1 ampere. Juga ada penjepitnya. Ini sudah menyala semua. Jadi mungkin teman-teman kreator ataupun yang mau membuat konten, suara bisa oke, biarpun dari jauh. Mungkin teman-teman bisa mereferensi ini untuk membeli produk dari Saramonic ini, yaitu dengan tipe Saramonic Blink 500 B2. Ini cuma unboxing saja, dan nanti bisa disimak lagi untuk cara pemasangan ke handphone ataupun cara menggunakan mic Saramonic ini, Blink 500 B2 dengan handphone. Oke, cukup itu dulu info ataupun unboxing untuk siang hari ini. Tunggu video selanjutnya cara pemasangan Saramonic Blink 500 B2 ini ke Android. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.